Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mengikuti tes swab di kantor KPK karena ada penyidik yang positif COVID dan hasilnya saya diberitahu tadi bahwa ternyata saya dikatakan positif. Walaupun secara fisik saya merasa sehat, tidak ada gejala apa-apa dan saya tidak merasakan sesuatu hal yang apapun. Tetapi saya paham bahwa saya harus menjaga agar tidak menularkan kepada orang lain dan mengisolasi diri di waktu yang ditentukan di rumah. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk selalu mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga kita semua terlindung dari penyakit ini dan semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah berikan perlindungan terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.